Assalamualaikum. Hai, apa kabar semua? Berjumpa kembali di dalam channel. Hai guys. Okay. Jadi kita berjumpa kembali di dalam video yang seterusnya. Jadi seperti yang saya telah janjikan pada video yang saya lepas, hari ini saya nak tukar bateri saya punya motor RS150. Okay, inilah dia bateri untuk motor saya. Ini original daripada BSH. Saya beli online melalui Shopee, harga lebih kurang 78. Ada yang jual 85. Saya dapat yang 78 punya lah. So hari ini kita nak pasang benda ni. Jadi saya janji tu hari lah, cuma saya tak sempat lagi. Tapi hari ni saya ada peluang untuk saya pasang benda ni. Okay, alright. Okay, sekarang ni saya unbox lah saya punya bateri. Okay, dari segi dia punya packaging okey. Jadi dia ada bekalkan dengan manual. Ni manual. Okey, manual original BSH. Dan okay lah. Ini dia cara penggunaan. Okey. Oh, dia ada bekalkan dia punya eye battery. Okey, eye battery. Okey. Dan inilah bateri ni. Okey. 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 Jadi sebelum kita nak pasang benda ni, okey, dia dah bekalkan nut lah, screw nut untuk kita guna di kepala bateri nanti. Jadi dia ada tunjuk cara macam mana kita nak letak eye battery ni. Dia kena letak macam gini lagi. Saya akan tunjuklah. Okey, stay tuned. Alright. Okey, kalau mengikut dia punya instruction ni, okey. Okey, mula-mula kita kena buka dia punya seal ni, okey. Kemudian kita buka kita punya seal dekat sini dan kita masukkan terus ke dalam bateri, okey, bateri ni. Okey, masuk bateri. Dan biarkan dia punya air bateri tu masuk terus ke dalam bateri. Okey, mari kita mulakan. Okay, ni pertama kita buka ni dulu. Okay, seal kita buka. Step pertama, ni skru dia, skru untuk kepala bateri. So step kedua, kita buka ni macam mana ni. Hati-hati ni benda berasid. Okay, macam mana kita buka ini dulu. Open. Open. Seal ni jangan buka eh. Seal ni jangan buka sebab dia benda ni akan tolong bukakan dia. Okey. Sama. Okey, letak di sini. Okey. Tekan. Okey. Nampak sekarang? Okey, semua dah turun. Okey, dia punya level air bateri masuk ke dalam bateri ni. Okey, tunggu sampai habis. Okey. Benda ni berhati-hati sebab ada asid, dia mengakis. So berhati-hati supaya anda tidak terkena dengan air bateri ni. Sekarang nak habis. Okey. Tunggu sampai habis. Kita ketuk sikit. Okey, dah habis. Pelan, buang perlahan. Okey. Tutup kembali dengan cap ni. Okey. Pastikan dia. Okey.
Okey, berjaya. Ini adalah sel kering di mana tidak perlu maintenance. Okey, sekarang kita akan pergi kat motor, kita akan masukkan bateri ni. Okey, stay tuned. Alright. Okey, jadi di sinilah tempat letaknya bateri. So, nanti kita akan buka ni dan kita akan tukar bateri sini. Dia hanya pakai yang Allen key. Jadi kita buka. Okey, kita buka yang ni. Masa saya pakai foot rest dulu, memang susah nak buka. Sekarang ni saya dah buang yang resting foot rest, kita senang access. Kita tarik je. Okey. Okey, ni ada dua hook sini. Okey, sekarang ni adalah bateri. So, kita akan buka bateri ni. Dia ada pakai yang spanner atau screwdriver boleh. Satu, dua. Tarik ni saja. Okey. Okey, sekarang saya sudah berjaya pasang bateri. Bateri untuk menggantikan yang Yuasa, tapi saya pakai yang BSS punya. Yang ini Yuasa punya made in Thailand, tapi saya tukar yang BSS punya. Okey. So kita dah berjaya pasang, so kita test lah. Okey, sekarang kita test. Sekarang ni dah kita berjaya. Alright. Okey, walaupun bateri ni adalah bukan Yuasa seperti saya malam tadi, tetapi dia adalah recommended lah. Okey, recommended after battery aftermarket. Ha, so jadi mungkin yang BSH punya recommended lah. Saya dry charge maintenance free. So harap jadi sampai bertahan lama lebih dari 2 tahun seperti mana bateri yang Yuasa punya. Okey. Kalau tuan-tuan nak beli yang ni bolehlah ke Shopee lah. Daripada harga RM78 dan ada yang RM90. Jadi pilih yang mana sesuai untuk anda. Okey. Alright. Okey, sekarang ni saya terpercaya. So inilah bateri asal yang saya buka. Biasa ni buatan Yuasa, bukan daripada ni Thailand. Dia bukan daripada BSH yang tadi, BSH punya yang aftermarket punya. So terakhir sekali kita letak balik lah kita punya cover set ni. Okey, yang ni dah okey, ketat semua, tiada masalah. Dah ketat. Sikit sekali lagi. Okey, beres. Bawah beres, semua beres. So kita letak balik lah kita punya ni. Yang nanti so sekarang ni mission berjaya. Okay. Alright. Okey, saya rasa setakat ini saja video saya kali ini. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi dalam video yang lain. So, kepada mereka yang baru ke channel saya, jangan lupa share, like, comment and subscribe. Subscribe.
gratis. Percuma. Jangan malu-malu. Subscribe. Boleh share tanpa masalah. So, okeylah. Jadi, saya rasa video saya setakat ini saja dulu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.